Jadi mungkin kasusnya sama ya teman-teman ya, seperti tempat kalian. Jadi kalau akan mikat itu seumpamanya teman-teman ya akan pasang di sini teman-teman. Nih di bawah sini teman-teman, ibaratkan dianggap aja semak-semak teman-teman ya. Jadi burung itu dia datang teman-teman, mampir mendengar MP3 teman-teman ya. Tapi dia posisinya gini teman-teman, dia muter dari atas ke pohon sebelah ini, muter aja ke pohon sebelah itu, dia nggak mau turun lagi ke bawah ya teman-teman ya. Dia cuman ngabring-ngabring di atas teman-teman, muter-muter gitu aja, dan lalu bosan dia pergi teman-teman misalnya. Kalau tipikal burung sering dipikat, dipikat itu seperti itu teman-teman ya. Kalau yang sering dipikat, jadi untuk mengatasi burung seperti ini teman-teman, kalian bisa pasang agak tinggi aja teman-teman pulutnya teman-teman. Jadi kalian harus punya 2 atau 3 tajur teman-teman. Jadi kita siapkan dulu pulut kita agak lebih tinggi teman-teman, agak lebih tinggi. Jadi apabila burungnya itu cuma muter-muter atau ngabring-ngabring di atas-atas aja ya teman-teman ya, dia mudah-mudahan hinggap ke pulut kita teman-teman. Jadi itu alasannya mengapa pulut kita harus lebih tinggi teman-teman, harus tinggi ya teman-teman ya. Oke, sekarang akan coba pasang pulut di sini teman-teman, di ujung ini teman-teman ya. Tuh ada perenjak juga teman-teman di sini, tuh mungkin ada sarangnya teman-teman ya. Akan coba pasang di atas ini teman-teman loh ya teman-teman. Ini akan sudah siapkan 2 tajur teman-teman. Nih 2 tajur pulut teman-teman ya. Yang satu akan pasang di sisi sini, dan nanti yang satunya akan pasang di sisi lain teman-teman. Pohonnya punya semut teman-teman. Nah, oke seperti ini aja teman-teman tuh. Tuh. Di atas ini satu teman-teman ya. Oke teman-teman ya. Pohon ini banyak semut teman-teman. Banyak semut. Jadi akan coba pasang di pohonnya aja teman-teman. Nah, di ujung pohonnya aja teman-teman. Jadi di sebelah pulut yang satu ini teman-teman ya. Nah. Teman-teman. Tuh. Tuh 2 teman-teman ya. 2 agak lumayan tinggi teman-teman. Tuh. Nah. Jadi sebenarnya lebih bagus di pohon sebelah itu juga tadi teman-teman ya, berhubung banyak semut. Apa kita pasang di sini aja teman-teman. Nah, oke. Dan P3 akan kita nyalakan langsung teman-teman.
Oke, terus tuh 2 poin itu kalian lihat di ujung sana. Nah, 2 poin ya.
pulutnya jatuh, bos. Nah, ini pulutnya jatuh ya, bos ya. Tuh, oh, kalian lihat tuh, 4 poin di sini, 3 poin di ujung sana tuh. Tuh, kita mau turunin dulu ya, bos ya. Oke kan, banyak poin kita nih. Nah, oh, ini akan mau rilis dulu nih yang dua nih. Ini kita dapat korlap nih, satu tuh sogon tuh jantan nih. Nah, sih kan, rilis aja dulu nih. Oh, korlap ini sogon, rilis aja bosan. Dibersihin dulu bulunya teman-teman. Untuk bersihin dulu teman-teman. Nih, korlap teman-teman, korlap nih. Korlap ya teman-teman ya. Pulutnya mantap teman-teman. Ini korlap lagi teman-teman. Nah, mau dibersihkan sedikit aja teman-teman nih. Sebenarnya bulunya masih bersih teman-teman ya. Tuh, cuman ada yang kelipat aja bulunya tuh. Nah, ada kelipat teman-teman. Tuh. Tuh. Waduh, nanti. Ini mau dibersihkan dulu bulunya teman-teman. Nanti untuk kerja dulu teman-teman tuh, kita simpan ini teman-teman. Si pulutnya nih.
Terbang teman-teman, terbang ya. Ada dua lagi teman-teman ya. Oke, langsung kita rilis aja teman-teman tuh. Oke teman-teman, ini dua mau akan bawa pulang ke rumah teman-teman, mau dibersihkan dulu bulunya teman-teman tuh. Enggak terlalu rusak sih teman-teman ya. Tuh mungkin kelamaan kena pulut teman-teman. Mau dibersihkan dulu baru dirilis teman-teman ya. Oke, semoga video dari Kak ini bermanfaat ya teman-teman. Ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman.